Lush. So? Balik ke SMA mengambil ijazah, pas diambil salah namanya. Khususon buat Bang Mardiansyah, semangat ya push up-nya. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Kingsman The Golden Circle yang dirilis pada tahun 2017. Film ini adalah sequel dari Kingsman The Secret Service yang sudah saya bahas kemarin, dan untuk yang belum menonton, nih ini videonya. Di film kedua ini, ceritanya masih akan berfokus pada karakter Exi yang sekarang sudah resmi menjadi agent Kingsman. Selain itu, alurnya juga tidak akan kalah seru dari yang pertama karena langsung full adrenalin dari menit pertama. Dan tentu saja, seperti film agent mata-mata pada umumnya, film ini memiliki plot twist yang sulit ditebak. Penasaran kan? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Kingsman The Golden Circle. Film dimulai dengan memperlihatkan Exi yang ingin keluar untuk membeli pecel lele di dekat markas. Akan tetapi dia dihadang oleh musuh lamanya yang bernama Charlie, atau kita sebut saja dia dengan Samidi. Tidak hanya sendiri, dia juga membawa pasukan untuk membalas dendam karena agen mata-mata itu hampir membunuhnya 1 tahun yang lalu. Sebagai tambahan informasi, Samidi adalah calon agen Kingsman yang gagal dan sangat iri kepada Exi. Melihat kedatangan musuhnya, dia pun pura-pura mengalah. Lalu saat Samidi lengah, dia langsung membalikkan keadaan. Tidak disangka-sangka, ternyata Samidi telah berubah menjadi cyborg yang memiliki tangan robot. Alhasil, Exi pun tampak sedikit kewalahan. Selain ingin membunuh, Samidi juga berniat untuk mencuri seluruh data milik Kingsman. Namun, Exi tentu saja tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Setelah membuat Samidi terkapar, dia segera menggiring pasukan Samidi menjauh dari kota agar tidak membahayakan warga sipil. Dan untuk mencari jalan pintas, dia meminta bantuan pada agen Merlin yang merupakan salah satu mentornya. Lalu di tengah perjalanan, dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membantai para jamet tersebut. Ketika sudah mengalahkan mereka, Merlin menyuruh Exi untuk segera bersembunyi dengan menenggelamkan mobilnya di danau. Karena masih banyak polisi di sekitar danau, mau tidak mau dia harus pergi melalui lubang selokan Mataram. Di saat yang bersamaan, potongan tangan cyborg milik Samidi bergerak dan mencuri seluruh data Kingsman yang ada di mobil Exi. Singkat cerita, Exi makan malam dengan kekasihnya yang bernama Tilde. Dan rupa-rupanya dia adalah seorang putri dari kerajaan Swedia yang pernah dia selamatkan di film Kingsman pertama.
Di sini, dia telah mewarisi apartemen milik mendiang mentornya dan memutuskan untuk tinggal di sana bersama Tilde. Keesokan harinya, semua agen Kingsman di Inggris mengadakan rapat untuk membahas kejadian semalam, yang intinya adalah Samidi dan pasukannya merupakan anggota organisasi kriminal yang belum diketahui namanya, tapi yang jelas mereka memiliki logo lingkaran emas. Selain itu, penyerangan tadi malam bertujuan untuk melenyapkan semua agen Kingsman karena telah menjadi penghalang bagi bisnis yang mereka jalankan. Di sebuah pulau antah berantah, tepatnya di daerah Land of Dawn, kita diperlihatkan seorang mafia narkoboy bernama Poppy. Dan ternyata dia adalah pemimpin organisasi sekaligus bosnya Samidi. Lah, Samidi punya bos. Selama belasan tahun, dia telah membangun sebuah organisasi rahasia yang disebut dengan Golden Circle, yang mana kelompok ini memiliki bisnis narkoboy terbesar di dunia. Kali ini, Poppy sedang mencari seorang anggota baru. Dan untuk mengetes kesetiaannya, dia menyuruhnya untuk memasukkan pria botak di sebelahnya ke dalam penggilingan daging. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung menangkap pria tersebut dan mengikuti perintah Poppy. Setelah berhasil menjalani tes, Poppy menyuruhnya untuk menuju bangunan salon. Di tempat itu, sebuah robot diprogram untuk menghilangkan sidik jarinya lalu membuatkan tato Golden Circle di tubuhnya menggunakan emas panas. Selesai ditato, dia kembali menemui Poppy. Wanita itu lalu memberikan sebuah burger yang dibuat dari daging si botak. Kemudian dia memaksanya untuk melahap makanan itu sebagai tanda bahwa dia telah resmi menjadi anggotanya. Welcome to Golden Circle. It's delicious. Malam harinya, Exi makan malam bersama keluarga kerajaan Swedia. Rupanya, Tilde mengajaknya ke istana agar kekasihnya bisa akrab dengan kedua orang tuanya. Sebagai keluarga yang terhormat, sang raja pun mengetes pengetahuannya, mulai dari matematika, ekonomi, hingga sejarah dari kata jamet. Dan tanpa disangka, Exi yang sering nonton channel sepulang sekolah tentang pengetahuan jamet-jamet di dunia ini berhasil menjawabnya dengan sempurna. Namun di balik keberhasilannya ada Roxy, sang tukang kunci jawaban yang membantunya dari jauh. Dia adalah teman seperjuangannya sebelum resmi menjadi agen Kingsman. Sayangnya, di tengah acara itu terjadi sebuah tragedi besar di mana semua tempat tinggal Kingsman diserang oleh rudal misterius. Ternyata serangan itu dilakukan oleh Golden Circle. Di markasnya, Poppy dan Samidi tanpa senang karena sukses menghancurkan seluruh agen Kingsman. Dengan demikian, tidak akan ada lagi yang mengganggu bisnisnya. Dan sebagai imbalannya, Poppy memberikan Samidi tangan robot baru yang sangat kuat seperti tangan kanan Brody. Gara-gara penyerangan tadi, Exi dan Merlin saling menuduh karena hanya mereka berdua yang tersisa. Tapi daripada bertengkar tidak jelas, mereka memutuskan untuk bekerja sama dan menjalankan protokol darurat, yang mana protokol ini hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat terdesak seperti saat ini. Singkat cerita, mereka pun mengunjungi satu-satunya tempat Kingsman yang masih tersisa untuk mencari sebuah petunjuk. Tapi anehnya, mereka hanya menemukan sebuah botol beras kencur yang bertuliskan The Statesman. Alhasil, dua agen ini pun memilih untuk abok dan pasrah dengan keadaan. Namun saat sedang abok-abokan, mereka justru menemukan sebuah petunjuk di botol tersebut melalui tulisan Kentucky, bukan Fried Chicken, salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Melihat itu, mereka langsung bergegas ke sebuah pabrik minuman di sana dengan harapan mereka bisa menemukan petunjuk lain. Dan benar saja, Merlin mendeteksi ada sebuah markas tersembunyi di bawah tanah yang sama seperti milik Kingsman. Tapi di tengah pencarian itu, ada seorang koboi yang tiba-tiba menyerang mereka. Tapi sayangnya, koboi itu terlalu kuat sampai akhirnya mereka berdua pun ditangkap.
Karena terlihat mencurigakan, koboi dengan skin clean ini mulai menginterogasi mereka berdua. Ternyata, orang ini adalah seorang agen rahasia dari organisasi bernama Statesman. Lalu tidak berselang lama, seorang agen wanita datang dan menjelaskan bahwa Kingsman adalah rekan organisasi Statesman. Setelah mendengar penjelasannya, Exi dan Merlin pun dilepaskan. Selain itu, para agen Statesman juga telah menemukan seorang anggota Kingsman yang hampir terbunuh 1 tahun yang lalu. Dan tidak disangka-sangka, ternyata orang yang dimaksud adalah Harry. Tidak ingin membuang waktu, mereka berdua segera menghampirinya. Akan tetapi, Harry telah mengalami hilang ingatan sementara. Dan hal itu pun membuat Exi sedih, padahal dia adalah mentor terbaiknya. Nah, begini ceritanya. Jadi setelah ditembak oleh pemimpin teroris, Harry mengalami koma dan amnesia. Kemudian agent Statesman memancing ingatannya dengan gambar kupu-kupu. Dengan harapan, gambar itu bisa mengembalikan memorinya. Agar Exi dan Merlin tidak bingung, si agent wanita pun menjelaskan kejadian ketika anggota Statesman menyelamatkan Harry. We developed repair tissue damage. There was nothing we could do. Di waktu yang bersamaan, Poppy terlihat sedang menyandra seorang penyanyi legendaris yang mungkin bapak kalian tahu. Siapa lagi kalau bukan Elton John? Dia diculik dan dipaksa untuk menghibur Poppy dengan lagu-lagunya. Tapi tidak berselang lama, ada ruam biru yang muncul di sekujur tubuhnya. Rupanya, dia telah mengonsumsi narkoboy milik Poppy. Padahal bos mafia itu sudah melarang keras agar Elton dan anggota lainnya tidak menyentuh barang haram tersebut. Sebab narkoboy yang dia ciptakan adalah sebuah senjata biologis untuk membantai seluruh pecandu di dunia. Di sisi lain, Exi dibawa masuk ke markas utama Statesman. Di sana, ketua Statesman menjelaskan tentang organisasinya. Sama seperti Kingsman, mereka juga organisasi agen mata-mata yang bertujuan untuk menghapus kejahatan di dunia. Hanya saja, mereka juga memiliki bisnis di bidang air haram. Jadi tidak heran kalau nama agen mereka adalah jenis minuman seperti whisky, tequila, dan juga amer. Kalau masih junior, biasanya disebut agen Ciu. Setelahnya, Exi memberitahu rencananya untuk menemukan si Samidi. Rencananya, dia akan memasang alat pelacak pada kekasih si Jamet. Dengan begitu, mereka akan mengetahui gerak-geriknya. Mendengar hal itu, ketua Statesman pun menyetujuinya. Dia lalu menyuruh si koboi untuk menemani Exi. Tapi anehnya, ada ruam di wajah agen tersebut mirip dengan yang dialami oleh Elton. Oleh karena itu, sang ketua pun mengutus agen terbaiknya yang biasa dipanggil dengan nama Whisky. Sebelum menjalankan misi ini, Exi memutuskan untuk mengunjungi kekasihnya terlebih dahulu. Di sini, Tilda memberikan hadiah seekor anjing agar kekasihnya tidak kesepian saat bertugas. Kemudian, Exi dan Whisky pergi ke sebuah konser musik. Karena menurut informasi yang mereka dapatkan, kekasih Samidi adalah cewek skena. Jadi sudah pasti dia akan datang ke konser-konser. Dan benar saja, wanita yang mereka cari memang ada di tempat ini. Agar bisa memasang pelacak, mereka berdua harus bisa mendekatinya. Lalu setelah Whisky gagal merayunya, Exi pun mulai beraksi. Clara. River, training with the shaman, trying to really connect with my spirit animal. In a moxo, black jaguar, very nice. Ketika sudah berhasil merayunya, Exi memotret beberapa orang yang mencurigakan lalu mengirimkannya kepada Merlin. Ternyata semua orang yang difoto itu memiliki kondisi yang sama dengan si agent cowboy. Dan menurut anggota Statesman yang lain, agent tersebut suka mengonsumsi narkoboy. Lalu setelahnya, agent wanita Statesman menjelaskan hal penting tentang kesembuhan Harry. Yang intinya, jika ingin memulihkan semua ingatannya, maka dia harus mendapatkan sesuatu yang bersangkutan dengan masa lalunya agar ingatannya kembali. Misalnya dengan menenggelamkan Harry, karena sebelum menjadi agent Kingsman, dia pernah menjalani ujian bertahan hidup di dalam air. His instincts are going to kick in.
Di sisi lain, Poppy sedang berbincang dengan Samidi. Dia mengatakan bahwa bisnisnya sudah sangat besar, namun dirinya tidak dikenal sama sekali. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menciptakan senjata biologis agar bisa menjadi orang paling terkenal di dunia. Sesudah membacot, dia memanggil anggota barunya yang diduga telah mencuri narkoba jenis baru. Dan karena telah melanggar aturan, Poppy pun mengerahkan robot anjing miliknya untuk menghabisi anggota tersebut. Malam harinya, Exi meminta izin kepada Tilde bahwa dia akan pura-pura mendekati kekasih Samidi demi menjalankan misinya. Meskipun tidak diizinkan, tapi dia terpaksa melakukannya demi menemukan lokasi si Jamet. Dan tanpa menunda lagi, dia pun mengajak kekasih Samidi ke hotel lalu diam-diam memasukkan alat pelacak ke dalam anunya. Besoknya, Exi kembali ke markas untuk menemui Harry. Di sini, dia ingin menyadarkan ingatannya dengan membawa seekor anak anjing. Kemudian, dia sengaja mengarahkan senjatanya pada anjing itu untuk memancing ingatan masa lalu mentornya. Dan tidak disangka-sangka, cara itu berhasil memulihkan semua ingatan Harry. Bahkan, termasuk ingatan saat dia diseleksi untuk menjadi agent Kingsman. Hello, Harry. Exi? Exi. Untuk merayakan kesembuhannya, Exi CS langsung minum-minum di kedai milik Statesman. Namun di tengah kegembiraan mereka, ada seorang gangster yang mengganggu mereka. Tidak tinggal diam, Harry pun beraksi dan memberi mereka pelajaran. You ladies waiting for? Manners? Sayangnya, kebrutalan Harry masih belum kembali seutuhnya. Alhasil, agen Whiskey langsung mengambil alih pergelutan tersebut. Time to get your coordination back. Tidak lama kemudian, Poppy melakukan siaran langsung secara global. Dalam acara live ini, dia menjelaskan tentang gejala ruam biru yang diderita oleh banyak orang, termasuk si koboi. Intinya saja nih, ruam itu adalah efek samping dari narkoboinya. Dia juga mengungkapkan bahwa ini hanyalah tahap awal di mana pada tahap berikutnya korban akan kehilangan kesadaran. Setelahnya korban akan terus menari tanpa henti layaknya remaja yang gila party. Dan pada tahap terakhir mereka akan lumpuh hingga tewas dengan mengenaskan. Namun, Poppy menawarkan sebuah obat penawar sebagai satu-satunya jalan keluar. Semua itu dia lakukan untuk mengancam pemerintahan agar mau memenuhi permintaannya. Yang pertama, melegalkan perdagangan narkoba sehingga dia bisa menjualnya secara bebas termasuk pada bocil FF. Lalu yang kedua, organisasinya harus kebal hukum bagaikan pejabat korup di Konoha. All classes of substance are legalized. Economy and easing spending on law enforcement. Colleagues and I receive full legal immunity. Save lives. Legalize. Gara-gara ancaman Poppy, seluruh dunia menjadi panik sampai terjadi kekacauan di mana-mana. Selain itu, rumah sakit juga penuh dengan korban Poppy hingga membuat para dokter kewalahan. Victims begin to exhibit stage 2 symptoms. Victims of the virus caused by contaminated recreational. Bersamaan dengan itu, Presiden Amerika tidak ingin merespon pesan dari Poppy. Dia justru menginginkan agar semua korban mati karena itu adalah salah mereka sendiri. Lalu, dia akan menyalahkan Poppy dan orang-orang akan berhenti memakai narkoboy. Jadi secara tidak langsung, Poppy telah mempermudah program kerja sang presiden. Dengan demikian, dia akan menang lagi di pilpres berikutnya. Di lain pihak, kekasih Samidi juga terkena ruam biru dan tentunya hal itu membuatnya sangat khawatir. Dia pun menyarankan agar kekasihnya pergi ke Italia karena Poppy memiliki laboratorium di sana yang membuat obat penawar.
Di sini Samedi tidak sadar kalau obrolannya telah disadap oleh Exi dan kawan-kawan. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menuju lokasi yang disebutkan oleh Samedi. Di sana, Samedi terlihat memberikan penawar kepada kekasihnya. Sementara itu, para agen baru saja sampai di sana. Mereka lalu membagi tugas di mana Harry akan bertugas mengawasi ruang kontrol, sedangkan Exi dan Whiskey akan mengambil sampel obat penawar. Singkat cerita, mereka berdua berhasil masuk ke laboratorium. Exi kemudian menipu salah satu pekerja dengan mengatakan kalau dia adalah karyawan dari Singapura yang bernama Wu Ting Feng. Karena misi kali ini hanya untuk mengambil sampel penawar, Exi dan Whiskey bergegas mengambilnya dan langsung melarikan diri dengan kereta gantung. Alhasil Samedi yang melihat itu pun meretas jalur keretanya dan membuatnya jadi ugal-ugalan. Beruntung, Whiskey memiliki senjata tali lasso yang bisa menembus kaca. Mereka lalu bersembunyi di sebuah gubuk sambil menunggu Harry. Ternyata kehadirannya justru diikuti oleh anak buah Poppy. Dan Whiskey pun mendorong Exi agar tidak terkena tembakan. Tapi sayangnya sampel penawarnya jatuh dan pecah. Exi sebenarnya sangat marah kepada Whiskey. Tapi karena sudah dikepung, mereka memilih untuk bertempur habis-habisan. Are you seeing butterflies again? Exactly. I think he could be working for the other side. Tidak berselang lama, Poppy kembali mengirim bala bantuan untuk menghabisi ketiga agen tersebut. Mereka kemudian berusaha mencari jalan keluar. Lalu di tengah pengepungan, Harry tiba-tiba menodongkan pistolnya ke arah Whiskey dan... Rupanya, Harry sudah mencurigainya sejak agen Statesman itu mendorong Exi hingga penawarnya pecah. Lalu setelahnya, dia langsung menghabisi para jamet dengan sebuah bom yang terbuat dari parfum. Saat situasinya sudah aman, Exi tampak marah kepada Harry yang membunuh rekan kerja sendiri. Padahal tidak ada bukti yang jelas bahwa Whiskey telah berkhianat. Sebelum melanjutkan misinya, Exi memasang plastik oksigen di wajah agent Statesman itu dengan harapan dia bisa bernapas lagi. Di lain pihak, Presiden mengurung jutaan korban narkoboy di dalam sebuah stadion termasuk sekretaris pribadinya. Menurutnya, semua pengguna narkoba pantas untuk mati karena mereka telah melanggar aturan negara. Sementara itu, Exi dan Harry kembali ke markas Statesman untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa penyesalan, Harry mengaku bahwa dia telah membunuh Whiskey dan mencurigainya sebagai agen ganda. Mendengar hal itu, Merlin pun melakukan beberapa tes untuk meyakinkan apakah Harry sudah benar-benar pulih. Jangan-jangan insting mata-matanya belum kembali seperti dulu. Tidak jauh dari mereka, Exi mendapatkan video call dari Tilde. Namun, dia sangat terkejut sebab kekasihnya menjadi korban penggunaan narkoboy. Dan sekarang, Tilde harus menanggung efek dari obat terlarang itu, padahal micin aja udah enak, kenapa harus pakai narkoboy? Karena rasa bucinnya, Exi memutuskan untuk segera menuntaskan misinya. Di waktu yang sama, agen Whiskey berhasil selamat dari kematian. Tapi seperti halnya Harry, dia terbangun dalam kondisi hilang ingatan sementara. Lalu, berdasarkan petunjuk yang ada, dia kembali ke markas Statesman. Di sana, dia bertemu dengan salah satu rekannya. Dan untuk memulihkan ingatannya, rekan Whiskey menunjukkan foto mantan kekasihnya yang sudah meninggal. Alhasil, dia langsung mengingat semua yang terjadi. Dan tanpa membuang waktu lagi, dia pun bergegas untuk balas dendam kepada Harry.
Di lain pihak, Merlin telah berhasil melacak markas Golden Circle di daerah Land of Dawn. Kali ini Merlin tidak lagi bekerja dari jarak jauh sebagai support, melainkan ikut dalam penyerangan sebagai fighter, karena dia sangat ingin membrutal di lapangan. Singkat cerita, para agen Kingsman akhirnya sampai di markas Golden Circle, tapi sialnya Exi tidak sengaja menginjak sebuah ranjau. Melihat hal itu, Merlin segera membekukan ranjaunya lalu menyuruh Exi untuk melanjutkan misi, sedangkan dia akan menggantikannya untuk menginjak ranjau itu sebelum meledak. Atau dengan kata lain, dia ingin mengorbankan dirinya demi keselamatan tim. Selain itu, dia juga ingin membalas budi atas jasa ayah Exi yang pernah menolongnya 18 tahun yang lalu. Kemudian dia menyuruh kedua rekannya untuk pergi ke markas Poppy. Meskipun tidak tega, tapi misi harus tetap diselesaikan demi membalas dendam atas kematian para agen Kingsman. Lalu sambil menyanyikan lagu favoritnya, dia memancing pasukan musuh untuk mendekat, dan inilah yang terjadi. Setelahnya, Exi dan Harry segera menyerang markas Golden Circle dan tidak akan membiarkan pengorbanan Merlin sia-sia, dan tanpa tedeng aling-aling mereka pun menggempur markas tersebut. Tidak butuh waktu lama, mereka berhasil mengalahkan para Jamet dengan isi game. Ternyata, seorang mafia kelas dunia tidak mampu menyewa tentara bayaran yang lebih jago. Melihat apa yang terjadi, Poppy menyuruh Samidi untuk mengamankan sebuah koper. Dan ternyata, koper itu berisi sebuah sistem untuk menyebarkan obat penawar ke seluruh dunia. Oleh karenanya, Poppy tidak akan membiarkan benda itu jatuh ke tangan agen Kingsman. Tanpa buang-buang waktu, Exi langsung mengejar Samidi, sedangkan Harry bertarung dengan robot anjing milik Poppy. Merasa bukan lawan yang seimbang, Harry pun berlari sembari memikirkan cara untuk mengalahkannya. Di luar dugaan, robot anjing mampu membuatnya terpojok. Beruntung, Elton datang menyelamatkannya. Dan ternyata robot itu sudah diprogram agar tidak menyerang penyanyi yang satu ini. Karena bagaimanapun juga, dia adalah idolanya Poppy. Alhasil, Harry berhasil menghancurkan robot anjing tersebut. Kill Elton John. Di waktu yang sama, Exi sedang mengejar si Samidi. Tapi bukannya pergi menjauh, si Jamet malah berbalik dan menantang gelut. Hayu! Karena Samidi memiliki tangan cyborg, Exi pun memilih kabur dan membawa koper milik Poppy. Samidi yang sangat ingin balas dendam menumpahkan seluruh amarahnya dan kembali membrutal. Tapi tidak disangka-sangka, Exi mampu membalikan keadaan. Setelah mengalahkan Samidi dan para Jamet lainnya, Exi dan Harry segera membawa kopernya. Namun sayangnya, Poppy mengerahkan robot anjing yang lain untuk mengejar mereka berdua. Dan mau tidak mau, Harry harus kembali bertarung dengan si robot anjing. Di tempat yang lain, Samidi menantang Exi untuk berduel hingga mampus. Dan agar pertarungannya menjadi adil, Exi memutuskan untuk bertarung dengan satu tangan karena Samidi sudah buntung. Ah!
And for Merlin. For Roxy. For JB. This is for Kingsman. Good night, bruv. Dengan matinya robot anjing dan Samidi, maka tidak ada lagi yang mengawal Poppy. Kali ini dia tidak bisa lari kemana-mana lagi. Tapi bukannya menyerah, wanita itu malah sengaja berbasa-basi, bacot ngalur ngidul dan mengulur waktu. Mau tidak mau, Exi langsung menyuntikkan narkoboy ke tubuh Poppy. Dan pada akhirnya, barang haram tersebut menjadi senjata makan tuan. Sebelum dia tewas, dia sempat memberikan kode akses untuk membuka kopernya. Ketika hendak menyelesaikan misinya, Whiskey datang menghentikan mereka berdua. Dia lalu mencegah penyebaran obat penawar serta mengancam akan membunuh Exi dan Harry. Rupanya dia memiliki dendam kepada para pecandu narkoboy. Karena begini ceritanya Sobat Nobar, saya jelasin lagi ya. Karena saat masih SMA, ternyata kekasihnya dibunuh oleh dua pecandu. Padahal wanita itu sedang mengandung anak pertamanya. Jadi apapun yang terjadi, dia ingin membantai para pecandu dengan narkoboy milik Poppy. Meskipun kasihan, tapi sebagai agent Kingsman, Exi memilih untuk menghentikannya. Sampai akhirnya pergelutan pun terjadi. Setelah menghabisi Whiskey, dia dan Harry pun segera menyebarkan obat penawar narkoboy. Dan sekali lagi, Agent Kingsman mampu menyelamatkan dunia. As victims return to their homes tonight. Yes! Yes, brother! Yes! What happened? Keesokan harinya, Sekretaris Presiden mengadakan konferensi pers. Dia lantas memberitahu tentang niat awal Presiden yang ingin membantai orang-orang tidak bersalah. Alhasil, Presiden Jamet itu pun ditangkap. Di sisi lain, Ketua Statesman memberikan imbalan kepada Agent Kingsman, yang intinya dia akan membantu Exi dan Harry untuk membangun Kingsman lagi. Dan untuk mendapatkan uang pembangunan, mereka akan mendapatkan saham dalam bisnis air haram milik Statesman. Di akhir film, Exi akhirnya menikah dengan Tilde dan akan segera menjadi seorang pangeran. Tapi karena ayahnya sudah tidak ada, Harry pun bersedia untuk menjadi wali nikahnya. Dan film pun tamat dengan happy ending. Film ini berpesan bahwa semua hal yang memabukkan itu berbahaya, termasuk mabuk kekuasaan. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili pecandu paracetamol. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih puasanya, masih lancar?